Nice. We are going to the sea in Zeeland, Netherlands. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih buat kalian yang selalu setia menantikan video-video solo backpacking saya ke luar negeri. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat kota Westkapelle, salah satu kota kecil di Kota Madia Vira di Kepulauan Walcheren, Provinsi Zeeland, Netherlands atau Belanda. Dan kota ini dikelilingi oleh laut di tiga sisinya. Kita akan menuju ke pantai. Pantainya ada di balik bukit di depan saya. Kita akan melihat pantai dulu. Dan ini saya sudah sampai di puncak bukit. Wow, itu adalah kata pertama yang saya ucapkan ketika melihat bentangan laut yang luas dan bersih dan pemandangan yang sangat indah di mana kita bisa melihat laut dari bukit ini dan juga kalau kita balik kita melihat lagi kota Westkapelle. Seperti saya bilang di video saya sebelumnya, kalau kalian belum melihat, kalian bisa nonton di channel ini. Di situ saya menyampaikan bahwa daratan Belanda itu lebih rendah dari permukaan laut, sehingga rentan dengan banjir. Tetapi hal itu tidak terjadi di Belanda karena mereka punya pengetahuan yang lengkap bagaimana cara membangun kota. Salah satunya adalah mereka membangun kanal dan tanggul. Jadi bukit tadi itu sebenarnya adalah tanggul untuk menjaga kota dari angin yang berlebihan dari laut ya. Dan di pantai seperti ini juga mereka membangun tiang. Fungsinya adalah untuk memecah gelombang sehingga pantai atau lebih tepatnya tanggul ini tetap terjaga dari hempasan ombak setiap saat. Ya, saya sangat menikmati berada di pantai ini karena pantainya sangat indah, sejuk, segar. Saya juga tadi foto-foto selfie dan tak lupa saya pasti meliput video buat teman-teman. Nah, pantai ini bersih, airnya jernih dan bebas dari sampah seperti kalian lihat. Tidak ada pedagang kaki lima berkeliaran. Tidak ada kendaraan-kendaraan diparkir di pantai, yang ada hanya bentangan alam yang luas, burung-burung di udara, angin yang bertiup dari laut, kemudian deru ombak, dan satu-satunya gedung yang ada di pantai ini adalah kafe ini. Ini namanya Cedarduin Beach Club, masih bagian dari hotel tempat saya menginap. Hanya saja karena saat ini bukanlah musim libur di Belanda, jadi kafenya tutup. Kita nggak bisa memesan minuman karena tidak ada staff di sana. Jadi kita hanya duduk-duduk di sini, melihat pemandangan, menikmati sore yang indah, melihat kapal lalu lalang, karena ini adalah jalur pelayaran Belanda, pelayaran internasional juga. Dan tentunya saya foto-foto selfie sambil juga melihat matahari tenggelam. Pokoknya senang sekali di sini dan saya menghabiskan 2 jam. Saatnya saya balik ke hotel dan kami akan mencari makan malam. Nah, kami sudah ngambil mobil di hotel, jadi ini adalah mobil kami tadi dari Amersfoort, Utrecht. Jadi kita bawa kendaraan sendiri untuk keliling kota. Ya, kami lagi mencari makan malam, kami menyetir dulu ke pusat kota Westkapelle.
Nah, yang kalian lihat itu adalah lampu mercusuar yang memandu kapal-kapal yang berlayar di lautan tadi. Kalau dalam bahasa Belanda namanya Vuurtorenschootlicht atau lampu mercusuar yang besar. Dan lampu mercusuar ini masih bagian dari sejarah kota Westkapelle, jadi lampunya sudah cukup tua ya. Ya, kami masih terus berkeliling di pusat kota mencari restoran dan kafe yang sekiranya buka biar kami bisa makan malam karena sudah lapar. Kami sudah muter-muter di pusat kota Westkapelle tapi belum ketemu restoran maupun kafe yang buka karena sekarang ini bukan musim libur, jadi banyak kafe dan restoran tutup. Kalau lagi musim libur, Westkapelle ini salah satu kota yang banyak pengunjungnya karena memang tempatnya sangat indah untuk berlibur dan katanya di sini tuh padat pengunjung kalau lagi musim libur. Oke, kami sudah diskusi, kami memutuskan untuk ke Southlande, masih bagian dari Westkapelle. Mudah-mudahan di sana kami bisa dapat makan malam. Nah, akhirnya pilihan kami jatuh pada Erwtensoep. Jadi, kami sudah berada di restoran dan kami sudah memesan makanan pembukanya sama makanan utamanya. Ya, pembukanya adalah es krim. Seperti ini, es krimnya cantik, kelihatannya enak. Ya, kita menyiramkan sendiri coklatnya seperti ini. Lavanya cantik sekali dan selamat menikmati. Nah, ini adalah makanan utama, namanya tadi Erwtensoep. Ya, orang Belanda menyebutnya sup, tapi sebenarnya teksturnya lebih ke bubur. Jadi agak-agak creamy gitu. Ini bahan-bahannya adalah kacang ercis, kentang, daging, wortel, bawang pre, dan rempah-rempah khas Belanda lainnya. Jadi kita makan sup dan juga ada makanan pelengkapnya yaitu bacon. Nah, kalau kita makan Erwtensoep ini badan rasanya hangat dan juga perut kenyang. Jadi ini adalah makanan khas orang Belanda di musim dingin. Di Belanda saat ini udaranya sangat dingin. Makanya nih habis makan malam sepulang ke hotel saya berdiang dulu di perapian di lobi hotel seperti ini. Besok saya akan keliling-keliling lagi di Westkapelle dan videonya akan tetap saya upload di channel ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.